Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dewi Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma, ya selamat pagi ya pemirsa. Mau kulaan yang keempat kalinya. Aku tak cateti apa sih mesti ditumbas. Matur nuwun ya bolak-balik Mbak Widi. Ini juga masih modal dari Mbak Widi kemarin. Jadi Mbak Isma ginggu kulaan bendino. Saidik gak iso kulaan langsung akeh pemirsa. Kenapa? Soalnya yang dijual Mbak Isma itu sosis. Kita gak punya tempat freezer yang besar. Adanya kulkas freezer kecil. Iku pun juga enek es batu dan es wawane. Jadi Mbak Isma nek kulaan sosis iku saidik pemirsa. Tapi setiap hari kulaan pemirsa, nek entek ya wis seneng alhamdulillah. Dan iki kemarin Mbak Isma iki sebenarnya wis kulaan banyak. Tapi ya syukurane gak semua setiap hari itu Mbak Isma terakhir di konten pemirsa. Nek wingi ku ya mek sekolah, Mbak Isma kulaan nambahi dagangan. Tak tambahi dagangane jual roti bakar, terus saran dari pemirsa ambek mie gelas tak tambahi kuwi. Dadi enek sosis, terus es wawan, es marimas, es pop es, terus mie gelas ambek roti bakar pemirsa. Alhamdulillah dagangannya wis iso ditambahi saidik, urung iso nambahi sing sarane dari kalian yang lain masih banyak saran kon nambahi ngene. Mohon maaf sekali ya pemirsa, alon-alon soalnya Mbak Isma iku kegiatane iki wis apa sekolah lagi, dadine yo nek buka kan yo bar sekolah kecuali hari Minggu ya pemirsa dibuka pagi yo. Dadine yo satu sewu mandi sih nang melok ning pasar buka bu e pulaan nyari duit 1.000 ya mandi ikut kuah nek kupu-kupu bae mencok nang aku untuk rezeki alhamdulillah kupu-kupu ayo udah dulu kalau nempel nih gue kocok berarti apa untuk iya dulu jajan nang arah kupu nih tapi pora kok nempel nih gue nih dagangan ya untuk pemirsa kini di wingi kini gue lah Mbak Isma yuk kulaan kilo kape mie terus sendok terus blue band, terus mesis, roti. Alhamdulillah ki roti ini habis nanti mau kulaan lah aku tukar wadah ya sekali ki soalnya laris roti ini. Alhamdulillah roti bakarnya podo seneng cacah kuwi sampai bengi tutup bar isak guys bengi jek enek wong tuku ae pemirsa. Jadi alhamdulillah pokok man dagangan Mbak Isma mi yo tak kulakno rong renteng wala entek kengku ya pekulaan mie, jadi kayak petak catat ya. Mie tak entek ina. Di kulak ya pemirsa, kamu kan nyerang mesin. Dah, ya mie lak pura. Dah, ya udah ngatus. Jalan mie eh. Kau nak kau mesin ini pemirsa. Terus apa mau pak? Si apa nyerat ibu eh? Nah, tak lanjut ya pemirsa. Ini masih sang apa jenisnya? Kulaan. Mbak Isma urung masak. Jadi masih sang yang pasar gak bolak balik sih sang kulaan. Apa itu lombok guys? Lombok. Jadi ini terus apa jenisnya lombok entek? Mau wis masak nasi. Apa ngusir jamur ambek ngambil panggang. Suka panggang bisa. Apa jenis lele dibakar lele sangit nih belum apa tak penyet cantik itu mangi dan lele lombok entek si tak mek catatan gue nyatet belanja ya guys. Es kita lanjut lagi gue lagi propen rata mak temok guys pemirsa apa sih yang ditumbas Mbak Isma tak nyateti roti bakar roti tawar dua terus sosis bintang terus apa jenis pentol kecil
mie sosis, terus tempura, bisa tempura guys. Kemarin es wawannya 10 ya mbak Isma, kulak es 10-10 soalnya kulkasnya gak muat, soalnya ditempati GWS batu juga. Jadi ini ikinku nambahi KPJ akeh, kertas minyak wadah roti sudah beli, mesis masih, susu tak tambahi gak popo, susu roti bakar ya, terus pop esnya tak tambahi gak popo guys. Milk juice ini kulaan pop es milk juice 4 renteng, ini gelas 2 renteng. Oh iya, ini gelas gelas 3 renteng, soalnya kalau saiki ya nek kaya mie fungsinya pop es mari mas itu kan bisa tahan lama, maksudnya awet juga bisa soalnya garingan. Nek kaya sosis kita gak bisa ulak banyak-banyak, harusnya sedikit-sedikit soalnya apa? Engko nek freezer ya ramuat, nek cek turah tiket freezer kok nek gak muat malah mambu ya guys. Sosis itu gak bisa tahan lama, mendino harus pulak yang baru. Nanti Mbak Isma pulak sosisnya sedikit aja, yang penting segaringan ini ya pemirsa. Guys, ini ya minyak ngegoreng sosis ya wis beli kemarin, sayangnya terakhir gak dikonten Mbak Isma mergo ambek sekolah ngene pemirsa. Wis ngono. Pabek blonjo tuku lombok mau masak. Blambang cek duwe bawang, tomat mahal ya pemirsa. Apa nih yo? Sedotane masih. Sedotan. Kap mie masih, kap pop es masih. Es Renault 5, roti tawar 2 pes, sosis bintang, pentol kecil, mie sosis, tempura, susu, pop es, milk juice, mie gelas 3 renteng. Es ya pemirsa, aku dilanjut neng pasar lah aneh. Angger gak patok aman mbak. Angger gak, tapi angger gak patok ya aman. Masuk yo bot guys. Bismillahirrahmanirrahim. Turu. Tapi melek, turu melek. Mau Rene jablas jalan kaki ya iso. Yo. Yo nanti dilanjut lagi ki nek ndi sik, Mbak. Oh iya. Soalnya ki telunggun, guys. Anu Montore. Karet satu. Ya. Karet satu. Tekanan selesai.
Dengi cek, dengi cek aku. Oh, dengi cuman kok dengi wes kulak akeh guys. Misisi cek kabeh, Mbak. Misisi cek kabeh. Cek, dengi lagi kulaan guys. Nah. Kari tetek. Ora satu, guys. Wis gak apa-apa, ngantar yo anak siji. Sesuk kemana? Kulak nang sesuk. Eh, Kristin. Hai, Mbak. Halo. Dan koncone, guys. Dah tak buat tinggal. Dia tak tinggal tu macam tu. Oh. Ni iki. Ya. Apa mbok nggo apa? Apa susu? Susu apa renteng? Kae kondo mbake. Sing ireng popo teh coklat po. Coklat satu. Tambah siji, guys. Apa? Sendur? Soalnya aku dengar kandungnya yang Pak Lurah. Halo, mau beli apa? Gak apa-apa, terakhir isu-isu pak ya. Patus napa pak? Ya, bener ya. Ini kerja bakti itu loh, kendang. Hancur, kena. Siap bos. Untuk ini satukan material. Anu kirim apa? Nah, tambahi deh. Meskipun ijek, nah, iyo. Iyo aku ya enak. Wes lanjut cipok kok no. Eh? Kan di sini nempot doh. Ma, halo tunggu iki ae, Ma. Mbak Hilu. Apa? Permen karet ini warnanya apa ya? Terus. Oh, merah. Bojone Mas Riko ya. Nggih. Niko lho sebojone Mas Riko. Gak boleh Kenapa ngarep enak ini guys jenek guys. Rana lho ini kono seret enak. Nyongongok jel siram kok ini. Iki gak boleh. Kok enak ini guys. Dihitung guys. Oh lah ibut. Oh,
Roti ini wes. Aja mbok foto aku, Mbak. Waduh. Wah, iki. Ya kenapa? Tak mlebu YouTuber. Nggih. Ben oleh bayaran aku. Ma, monggo. Ma. Monggo. Wes. Tempat sosis pemirsa. Dah. Nek tiba. Neng kene ae. Taruh sini, guys. Es wawan. Bintang iki sing bintang apa sing bundar? Es wawan. Iki bintang. Enak sing bundar. Ya jal bintang. Bintang iki di variasi. Pengen jajal tahu sing dawa iki bener sekarep padha ae ta iya sini banyak pun Pak. Yang laris sih bakso. Cepet-cepet aja. Ini paham ini tako ini. Iya. Badan, besi. Sausnya masih plastik-plastik. Jadi ini baru kulaan, guys. Tak sandalan-sandalnya angel. Lomboke lek Sriami ngono. Tak kena gawakno. Tak muat. Piye, Per? Nah. Jenenge apa lek mbak iki? Panganan apa lek, Mbak? Iya, dia. Oh, dia. Ora kabeh lek, engko nek sak piro ae. Oh mainan. Kok kan tak jual. Kok enak kolore, Mbak? Kecap. Iya, Kiki. Cek. Cek. Aku mau nak. Ayo. Iki guys menuju pulang. Iya. Nah seperti ini. Bojone gak malah kerja bakti, Mbak. Elok. Terus langsung. Mbok gak arep jawi. Nah. Oke nih. Lombok apa ora? Iya. Lek lombok lek. Arek jempleng kae, guys. Arek jempleng kok. Dia orang kasih baca. Aku ngantemi jadi lombok. Alah, kok jam
jam sono. Kok diceplak nondok dhisik. Tak sido tuku lombok, guys. Lomboke karek jempling tok. Ya le ya. Larani le ya. Mama ngonten ya. Sayang. Aku gak jejak. Yo, wis dia mau. Aku lali. Mampir iki sekolah. Heeh. Dibayo pemirsa ngono ae Mbak Isma pamit nek kelerakan ngene Mbak Isma Mbak Deni sepuro sing akeh terima kasih wis nonton, wis support, wis delok kontennya Mbak Deni, Mbak Isma, wis disemangati, matur nuwun bolak balik, pokok manut dengan Mbak Isma, Mbak Deni, moga-moga diparingi sehat kabeh, diparingi sehat. Kimaun tak piro? Tak meh 200. Nah, ini 1 second. Ini 1 second. Ulaan. Wis ono Mbak Isma pamit dhisik, becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe ngelakan ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.